keistimewaan River sendiri adalah mungkin dari karyanya yang mungkin tidak ikut dengan ya musik kekinian. Jadi Rivers lebih ke menjadi diri sendiri sih. Itu keistimewaannya satu. Terus yang kedua secara notasi juga easy listening. Terus dari lirik juga apa adanya. Sambil mengangkatkan musik-musik yang dulu lah. Iya. Yeah. Mungkin orang-orang rindu dengan musik-musik yang seperti ini. Karena kalau menurut gue sih di mata Mas Bi itu seorang-sosok musisi ya. Jadi dia bisa memusisikan orang lain ya seperti kita. Cara ngobrolnya seperti apa, cara simple juga sih. Orangnya asik, simple. Jadi gitu ya, Ben ya.